Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma asrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat langkah kita sebagai catatan fisabilillah, dihitung kehadiran kita di ruangan ini sebagai kehadiran di antara taman dari tetaman surganya Allah SWT. Allah hadirkan para malaikat dengan menaungi sayap-sayapnya. Allah turunkan rahmat dan sakinahnya. Kita mendapat doa mereka yang ada di dasar lautan dan di bawah tanah. Kita juga menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kebagian nomor 2. Bukan berarti pendukung nomor 1. Beliau sahabat saya sekaligus guru saya. Teman sekolah dulu, jadi ya sama-sama, sehingga kalau namanya sama, kita jarang menyebut nama, paling belakangnya saja, karena khawatir salah. Menjadi muslih, inspirasi yang luar biasa bagi kita hari ini, sehingga bisa melepaskan seluruh potensi dan energi kita. Saya tidak akan menambah yang sudah sempurna dari penyampaian beliau. Saya hanya cerita. Mohon maaf, saya juga ikut-ikutan berdiri karena enggak begitu kelihatan. Yang kedua kali barangkali saya bercerita. Usai dari pengajian, ada seorang ibu menemui kami. Lihat kulitnya sudah keriput, ada sedikit rambutnya keluar sudah memutih. Jalannya juga sudah tidak tegap lagi. Ya, silahkan sahabat-sahabat kita dari tim hijrah musyawarah, kita takbir semua untuk menyambut. Allahu Akbar. Takbir. Ganti seragam. Belum. Ah, baru mulai, Mas. Ada action lagi nggak ini?
Baik, boleh bersorak, boleh bertakbir ya. Tetap terkendali, ya, tetap terkendali. Tidak boleh ada yang lari ke sini ya. Tetap di situ tadi ya. Satu. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Mario Irwansyah. Mana Mario Irwansyah? Oke. Erwin Raja, Sofian Alop, Ricky Harun, Adian Maulana. Ya, terima kasih, terima kasih. Oh, bukan ya. Oke. Ya, Adian Maulana, Teuku Wisnu. Mana? Mana Mas Teuku Wisnu? Ya. Oke. Okay. Dude Herlino. Ya. Ari Untu. Mana Ari Untu? Oke. Okay. Reza Pranata. Dima Seto. Dan Ori Fitrio. Tidak lupa ini yang sispek ya, Mas Adian Maulana. Mana, mana? Ya, monggo. Iya. Yeah. Mana di sana, mana di sana. Iya. Yeah. Tangannya mana tangannya? Iya. Yeah. Yeah. Dan tidak juga lupa, di sini ada Ustadz Felix Yao. Baik, Ustadz Khalid monggo. Ya, yeah, kita langsung. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah hadir sahabat-sahabat kita. Ya. Orang-orang yang semoga akan menjadi penggerak para artis, para bintang film untuk hijrah bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di depan ini. Berikutnya dipersilakan kepada Ustadz Umar Fakihuddin untuk melanjutkan tausiahnya. Mohon izin, ini para guru kami, ini para ustadz. Tadi sudah kami buka tapi belum selesai, keburu hadir sudah kalah sama histerisnya ini. Saya lanjutkan tausiah kami, mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh saudara-saudara kami. Awal kami sudah katakan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh jadi yang namanya dakwah tidak identik dengan kata-kata ataupun tulisan. Kehadiran mereka boleh jadi adalah dakwah tersendiri bagi kita sekalian. Menggerakkan dan mengajak kepada kebaikan, apa yang kita lakukan kebaikan dan orang lain melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan, inilah yang akan merubah dan menjadi gelombang perubahan besar agar dakwah ini bisa sampai di mana-mana. Saya lanjut tadi, ada seorang ibu selesai dari kajian, lihat keriputnya, lihat rambutnya sudah tidak muda lagi, karena beliau juga tidak mau disebut tua. Orang tua itu paling tidak siap kalau disebut tua. Tapi kalau disebut tidak muda, mereka siap gitu ya. Padahal sama saja. Ia cerita, Ustaz, kenapa sekarang saya sakit-sakitan? Kenapa sekarang rezeki saya berkurang? Kenapa tidak seperti dulu lagi?
Saya balik bertanya, ibu, anak-anak sudah besar? Sudah. Sudah menikah? Sudah. Kemudian kami sebutkan ayat dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang kemenangan. Apabila datang kemenangan wal fath dan terbukanya dakwah. Kemenangan dakwah. Waro'aitan nas, kamu lihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Mestinya para sahabat bahagia. Mestinya para sahabat bahagia, tapi justru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pecah tangisnya. Abdullah bin Abbas menangis dengan sedunya. Ada apa? Maka ditanyakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah ayat kemenangan. An-Nasr, Al-Fatah, kemenangan dan pertolongan Allah. Kenapa kamu menangis? Jawabannya, Rasulullah akan meninggal. Bagaimana kamu tahu? Kalau sudah datang kemenangan, kalau sudah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda misi Rasulullah selesai. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hatilah apabila misi kita sudah selesai. Itu tanda kita akan ditarik dari kehidupan. Kalau kita tidak punya misi kehidupan, bersiap-siaplah. Kita tidak dibutuhkan lagi. Tanda seseorang panjang usianya, tanda sebuah institusi lembaga, apapun itu akan panjang eksistensinya adalah manakala dirasakan manfaatnya. Manakala dirasakan eksistensinya itu ada. Maka mereka-mereka yang orang tuanya sakit, tanda-tanda itu tidak sembuh, kalau anak-anaknya berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Tandanya apa? Cepat matikan dia. Kalau anak ini masih merasakan manfaat orang tuanya, ia akan berdoa, ya Allah panjangkan usianya dalam ketaatan. Ya Allah, aku masih membutuhkan doanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa misi hidup kita? Kalau misi hidup kita hanya untuk mengurus diri kita, terlalu sederhana. Buatlah misi yang panjang, buatlah misi yang jauh, agar kita dirasakan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang Najmuddin Ayyub, penguasa Tikrit. Orangnya ganteng, penguasa kaya, dilamar berbagai calon akhwat yang akan menjadi calon istrinya. Tapi dia tidak menerimanya. Jawabannya adalah, saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang salihah, yang akan menggandeng tangan saya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mendidik anak saya menjadi pahlawan yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Emang ada itu? Wallahu a'lam. Siapa yang minta jujur kepada Allah SWT, Allah akan sampaikan doa jujur ini sampai kepada tujuannya. Dan betul, ia mendapatkan seorang wanita yang ketika dilamar siapapun ditolak, alasannya, saya pengen mendapatkan suami yang menggandeng tangan saya sampai ke surga, yang akan melahirkan generasi pahlawan yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Niatan yang shadiq, niatan yang jujur, niatan yang benar akan dipertemukan dan akan dibawa kepada sebuah kenyataan. Sekali lagi kami tanyakan, apa misi hidup kita? Kalau kita tidak menentukan dari sekarang misi hidup kita, maka akan menjadi sia-sia usia kita. Usia ada habisnya, amal ada habisnya, tenaga ada habisnya, masa muda ada tuanya, terakhir kita akan ditinggalkan oleh semuanya. Walaupun hari ini mereka mengaku cinta kepada kita, ketika sudah saatnya tiba kita harus masuk di dalam pusara, tidak ada yang mau menemani kita. Istri kita bilangnya cinta, tapi begitu kita sudah tiada, dia tidak mau menemani dalam kubur. Satu malam pun tidak mau. Orang-orang yang kita cintai semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Semua yang kita punya dari harta kita, tidak ada yang diikut sertakan di dalam kubur kita. Bersama siapa kita? Bersama tilawah-tilawah kita.
bersama Quran-Quran kita, bersama dakwah-dakwah kita, bersama sedekah-sedekah kita. Kalau kita tidak punya amalan soleh, kalau kita tidak punya dakwah, kalau kita tidak punya manfaat, maka terhenti semua kebaikan kita. Hari ini kita berkumpul untuk menemukan tiga muara jariah yang akan membuat usia kita tidak ada habisnya. Saudara-saudara kita yang hadir pada hari ini, boleh jadi akan dikenang 10 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang. Wallahu alam, inilah jariah ilmu yang tafi'u bihi, jariah ilmu yang bermanfaat. Kami dulu pernah ketemu dengan mereka-mereka yang menukar dunia, menukar popularitas, menukar segalanya, memilih dan memenangkan hati di jalan Allah, berada di dalam sunnah Rasulullah. Dengan itu mereka mendapatkan berbagai ujian dan mereka sabar. Akhirnya tergerak orang untuk mengikuti jalannya. Inilah jariah. Ada jariah mal, jariah harta. Tadi sebelum Jumatan, Bapak Ibu sudah melakukan jariah. Harta yang kita kumpulkan tadi sebelum Jumat dan nanti sore nanti kita akan mengumpulkan lagi, insya Allah untuk membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah para penuntut ilmu, rumah yang kita niatkan untuk bisa menghasilkan para penghafal-penghafal Quran, mereka-mereka yang akan menjadi ulama, mereka-mereka yang akan meniatkan menjadi syuhada, insya Allah. Yang kedua, berkumpul di tempat ini adalah jariah ilmu yang bermanfaat. Yang kita sudah dapatkan ilmu dari sejak pagi, dari Habib kita, kemudian dari Ustaz Umar Mita, dan nanti kita akan dengar dari saudara-saudara kita yang akan menginspirasi. Itu yang akan menambah panjang usia mereka. Disebut ilmu yang bermanfaat adalah usia kedua. Orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia, orangnya sudah dikubur, tapi doa-doanya akan masih terus bersambung kepada kita. Akan tetapi ilmu-ilmu mereka akan terus melanjutkan amal-amal solehnya. Idza qata'a idza mata ibnu adama inqata'a 'amalu. Kalau sudah mulai anak Adam manusia ini meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali tiga saja. Harta yang kita jariahkan itu yang betul-betul akan melanjutkan menjadi sebuah masjid, menjadi sebuah pesantren, menjadi sebuah gedung tempat dakwah. Selama dipakai, maka akan terus menghasilkan kebaikannya. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi kebaikan-kebaikan terus mengalir dalam rekening pahalanya. Income pasif pahala yang tiada habisnya. Inilah pahala sepanjang masa. Yang kedua adalah dakwah kita. Baik dakwah lisan kita, dakwah tulisan kita, atau dakwah dengan keadaan kita. Inilah aku yang sudah diberikan kesempatan untuk menikmati dunia, tapi kami tukar dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Inspirasinya, motivasinya ini akan diikuti oleh sekian banyak orang, kemudian hadir berbondong-bondong orang menyambut hidayah. Maka orangnya sudah tidak ada, tapi inspirasinya akan diikuti oleh ribuan orang, mungkin akan dituliskan, ditorehkan dalam sejarah. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang saleh. Gara-gara melihat kebaikan, kemudian lahir generasi-generasi yang terinspirasi kemudian menjadi baik, mereka akan terus mendoakan kita sekalian. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan siang menjelang sore ini adalah hari yang Allah betul-betul turunkan barokah kepada kita sekalian. Hari ini kita bisa menikmati indahnya ukhuwah, hari ini kita juga bisa menikmati indahnya jariah, hari ini kita juga bisa menikmati indahnya dakwah, dan dengan ini mudah-mudahan kita dijaga istiqomah insyaallah. Hanya tinggal 4 cara saja kita menyelamatkan umur hidup kita ini. Tanpa 4 hal ini kita akan rugi, sampai Allah bersumpah innal insana lafi khusr. Imam Syafi'i mengatakan andai kata Al-Qur'an tidak turun kecuali surat ini saja niscaya cukup. Manusia itu gara-gara waktu dia akan rugi. Orang terkenal sekalipun, orang pejabat sekalipun, penguasa sekalipun, kalau sudah masuk di liang lahat maka tidak akan berguna semuanya. Semuanya mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan sendiri-sendiri. Kecuali ia yang beriman, kemudian ia menjaga iman saudara-saudaranya, ia menjadi saleh dengan imannya, tapi ia juga menjadi muslih bagi keimanan saudara-saudaranya. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah wallahu la yudhi'u ajral muslihin. Mereka yang berpegang kepada kitabullah, mereka yang menegakkan salat, siapa saja yang ingin mengadakan perbaikan menjadi muslih, tidak akan sia-sia hasilnya. Yang kedua, amilus salihah. Kalau kita beramal saleh, maka jagalah orang di sekitar kita untuk beramal saleh. Kalau kita tidak mau menasihati orang di sekitar kita, maka amal soleh kita sendiri yang bakal terancam. Kalau kita tidak menjaga amal soleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, maka amal soleh kita sendiri yang akan terancam, akan punah dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, kita nasihati. Menasihati bisa dengan kata-kata dan dakwah,
menasihati dengan kehadiran yang akan merubah yang semula kita ragu terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dengan kehadiran mereka-mereka yang hijrah, mereka-mereka yang ikut di dalam tim musyawarah, kemudian menambah hidayah kita, menambah kita lebih istiqomah, menambah kita lebih mantap melangkah dan menuju arah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah Rasulullah, maka akan menjadi lebih kuat lagi, lebih siap lagi. Dan kita sabar, ternyata kita tidak sendiri. Beribu orang yang berada di kumpul ini, berkumpul di tempat ini, sesungguhnya mereka adalah satu misi, satu visi untuk menjaga iman kita, untuk menjaga amal soleh kita, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita ada perjalanan jauh yang akan kita lalui bersama. Baik, dimasukkan di rahmat Allah, hari ini kita mendapatkan dakwah dan nanti ditutup akhir, mudah-mudahan kita bisa tutup dengan jariah untuk sempurnanya amal soleh kita sekalian. Amal soleh yang tidak diikuti dengan jariah akan menjadi terkatung-katung tanpa ada kelanjutan selanjutnya. Dan saya akhiri, mudah-mudahan barokah untuk semuanya, barokah untuk Unisula, barokah untuk Sultan Agung, barokah untuk semua dari kepanitiaan dan teman-teman yang ada di komunitas yang mensukseskan acara ini, barokah semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dibarokahi keluarganya, dibarokahi hartanya, dibarokahi usahanya, dan yang lebih penting adalah dibarokahi waktu dan usia kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, aqulu qawli hadza nastaghfirulakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Umar Faqihuddin.